Cool FM. Nampak gaya, dua hari berturut-turut kami di PhD Cool FM berjaya memberkas suspek yang didakwa melakukan aksi di luar jangkaan. Saya rasa perkara ini memang harus diketengahkan kerana cara lakonan dia memang luar biasa. Baik, bilik gelap PhD akan merungkai segala persoalan. Dan persoalan itu perlu dijawab oleh suspek. Suspek berusia 21 tahun, 80 tahun yang lepas, kini berada di sisi kami. Suspek! Aku. Okay. Nampak, suspek. Nampak. Jarang suspek happy. Okey, suspek. Sekarang ini kami ada beberapa video yang harus mendapat pengesahan daripada awak. Dan memberikan komen. Memberikan komen serta reaksi. Yeah. Ya, tolong ada reaksi pada muka. Jangan kalau tengok tu senyap saja, ya. Yeah. Kerana ini adalah konten. Saya cubalah. Oh, boleh, eh. Video yang pertama. Ini videonya. Jangan ketawa dulu, tak ada apa-apa tu. Apa-apa tu? Hai, melata. Suspek melata rupanya. Okay. Cantik. Okey, yang kedua. Apalah menau ni? Fokus. Okey, dia sampai. Terperanjat rupanya. Oh, lampu mati. Lampu mati. Dia kan kembali. Dia dah sampai. Dia dah sampai. Dah bayar bil belum? Okey. Suspek diminta berkata-kata, ya. Kalau tidak, nampak macam kita je buat kerja. Ya, suspek. Cuba tengok apa yang bergerak. Oh, suspek kalau kata-kata tu aku. Yeah. Okey, yang ini, yang ini. Okey, ini yang terakhir kali. Asal rambut dia cucu. Pernah tengok tak cerita seram yang muka ada bulat-bulat merah dekat basikal tu? Seram banyak-banyak tadi ni paling seram. Cantik suspek kita get, kita get. Ya, itulah kira. Yes. Inilah suspek yang kita suka. Raja bersiung. Ya Allah. Permaisuri bersiung ni. Eh, tapi asal lampu tiba-tiba padam. Hidup. Cool FM.